Welcome to DJ Rizky Irvana dan Y69 Project Perform Rewo Music. Semuanya kita sudah sampai di depan rumahnya beliau Pak Udit dan katanya juga ada Joni Jepang kondang itu ya. Ini benar ya? Ini nggak nyangka lah Arjuna dan kita langsung coba temui beliau biar didodok-dodok dulu. Soalnya ini yang punya kawasan gitar sini ada. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Udit, loh, Mas Kepler, Niki. Anu temanku lo Arjuna, saking Semarang. Semarang, iya Pak. Nggih. Gue benar nak, Mas Joni. Oh, Mas Joni iki idola. Masuk. Nggih, nggih, nggih. Pak Kepler. Semarang kok. Nggih. Jauh-jauh ya Semarang. Waduh. Niki ngoten, Bapak. Nggih, nggih. Kula rencanakan saking Semarang niku badhe napa nggih? Pados umplung. Nah, ngoten umplung. Wong anu to, kendaraan truk to. Nah, truk niku lha niki kebetulan kan rencange Kepler niki, kula rencange ngoten lho. Wong ngoten nggih. Aku ono iki kan sedulurku Pak Udit ya ono iki ya ngono ya. Kula langsung terbang mriki saking Semarang apa lho. Aduh aduh iki. Jauh Semarang ini lah. Wonten truk nanu niku 82 niku tahun 82. Tapi kondisinya pripun niku? Nggih lah, tasih lumayan lah. Ora ora. Enggak Mas ya? Nggih, tasih lumayan lah wong niku nggih temputi-puti kan kula kan anu usaha gamelan, penyewaan gamelan. Oh, berarti bener jeneng kan seniman sing kondang iki. Kondang ditani. Ternyata niku ternyata larane jenengan lho. Mungkin niku anu yo kok. Satu meh yo dong. Oh, kula nggih. Tak kapan namung boten. Nggih, nggih. Duh, kula damel mawati gamelan ning penyewaan gamelan wayang. Oh, ngoten lha niku. Mungkin saged lihat-lihat niku nggih. Oh, saged, saged. Okay. Niku kadang niku kados ngoten niku namung. Baik, seperti kalian semuanya kita sudah berjumpa sama Pak Audit dan juga Mas Joni Jeplong luar biasa. Dan Arjun agak nyangka ternyata kita malah ketemu idolanya, ada ketemu si Joni Jeplong. Dan kita nanti langsung coba lihat seperti apa barangnya ya. Yeah. Bersama Pak Udit juga dan juga si Joni Jeplong. Tetap pantengin terus di YouTube Arjun aja. Perform Rewo Music. Ya, baiknya semuanya kita sudah bersama Pak Audit ya, dan juga ada si armadanya, si Umplung tahun 82 ya. Ini Mitsubishi, ini tahun berapa Pak Audit? Tahun 82. 82 ya? 82 sampai sekarang sudah berapa tahun? Sampai tahun, 2. Oh, 30-an ya? Apa 29? Oh, lebih, 30 lebih loh, hampir 40. Oke, luar biasa. Dan ini sudah hampir 40 tahun, tapi untuk kondisi mesinnya? Ya, lumayan. Masih lumayan ya? Oke. Okay. Lumayan api apa lumayan nenek? Nah, siap pakai. Oke. Okay. Dan ini untuk perawatannya misalnya ganti oli itu masih tertib ya? Seperti itu ya. Oke, okay. Dan ini untuk kesehariannya Pak Udit, kesehariannya itu buat apa sih? Buat muat atau? Nah, ini muat gamelan. Oh, gitu ya. Terus gamelan, enggak pernah muat apa-apa enggak pernah. Oke. Okay. Dan itu masih sekitaran lokal sini aja atau sampai luar kota? Ya, ya luar kota. Luar kota tanggapan-tanggapan itu ya. Ponorogo juga. Hmm. Oke. Okay. Dan sekitarnya juga. Jadi seperti kalian semuanya Pak Audit ini ada seorang musisi juga ya. Oke. Okay. Dan ternyata si Umplungnya 82 ini si tua bangka ya enggak ya. Si tua apa ya? Masih rosa-rosa, rosa kayak bos rosa. Ini masih kuat ya. Masih dibuat muat gamelan, keliling kota gitu ya. Oke. Dan ini Pak Audit ini kan luar biasa sekali nih untuk kondisinya ya. Dan ini Arjuna lihat untuk platnya ini pajaknya masih baru ya? Iya baru. Oke, istimewa baru. Sekali. Ya ya. Dan tentunya karena ini sangat tertib kawan-kawan. Jadi memang ini kalau dijual nih Pak Audit. Ya, kalau dijual nih. Kita langsung angka saja. Ini jenengan mau lepas sekitar berapa? Nah, ini kalau mau ya minta ya 50. 50-an. Oh, oke. Okay. Seperti itu ya. Karena untuk kondisi mesinnya juga masih oke. Okay. Lumayan lah. Masih lumayan. Seperti itu buat kalian semuanya, semoga nanti Arjuna cocok duduk di sini. Kalau cocok Arjuna bawa pulang, kalau nggak cocok mungkin yang nonton di rumah itu silahkan hubungi Pak Audit atau silahkan komen di bawah aja. Oke, seperti itu. Dan ini Pak Audit, untuk kondisi baknya nanti ya seperti ini ya, nanti Arjuna review.
Ya, pokoknya seperti ini apa adanya, nanti aja. Jadi untuk buahnya kawan-kawan semuanya, ya seperti ini nanti kita akan review ya. Dan luar biasa sekali ini Mitsubishi tahun 82 dan kondisinya nanti bisa Arjuna cek ya. Bisa. Mesinnya seperti apa, masih halus apa enggak kayak gitu. Karena rasa kanter ini. Rasa kanter ya. Oke. Ya ngomong-ngomong tentang kanter. Wah. Saya oke, ngomong tentang kanter ini di sebelahnya Arjuna sebelah. Nah, ini tadi kan katamu kan di sini hanya ada umbung aja yang mau dijual. Kok ini ada kanter? Nah, kita harus ini kamu ngerti enggak mau dijual apa enggak? Enggak tahu. Ya katanya ini mau dijual katanya. Mau dijual juga. Enggak mau dijual. Ini kalau urusan kanter nih. Oh gitu Mas Doni. Oh, oke. Okay. Iya, berarti kan ini untuk yang ininya Pak Audit ya toh. Kalau yang kanternya ini katanya Mas Doni. Oh, mungkin Mas Doni bisa dipanggil. Ya, bisa. Mas Doni, oke. Okay. Oh, ya. Mas Sapi ya. Terima kasih Pak Audit. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siap. Nanti semoga sukses. Oh, oke. Halo Mas Doni. Luar biasa. Selamat. Sore apa siang ini ya? Setengah sore. Oh, oke okay, seperti itu. Ini Mas Joni kondange Blitar pun jeplong. Ini eventnya di Kotane Arjuna Semarang banyak sekali. Oke. Okay. Ini Mas Joni. Mas Joni, ini ngomong tentang kanter nih. Tadi kan untuk umumnya apa audit ya, ngurusi ya. Oke, harusnya nanti semoga deal sama beliau. Siap. Oke, okay, ini untuk kanternya ini kan baru ini. Ya. Ini kanter tahun berapa ini? Baru tapi agak tua, oh, 2009. Oh, 2009 ya. Cuman ya. Untuk restorasi untuk modifannya ini terbaru tahun 2001 ini kayaknya. Iya. Oh iya. Pokoknya iya terus ya. Pokoknya iya terus. Kayak mikir ngisor ini dulu wae. Oh, boleh tuh Pak Ibu. Eh, boleh nih. Satu. Oh gitu. Aku kulino kendang. Cek Pak, ngene ndredeg kok ngene. Heeh, tadi kan kulinone kendang toh. Jadi nek masalah. Iya. Ini masalah iki gak wae, Pak. Kilo Pak karo iki, Pak. Enggak, ini untuk modifikasinya. Ini ya. Sudah dimodifikasi ya dari bentuk yang sebenarnya. Ini pakai apa Sigra ya ini lampunya ya? Sigra. Oke, ini pakai Sigra dan ini platnya kok kuning sih? Iya. Ini melok PT ngendi? PT kan, Pak. PT Modal Madul ya. Oke. Okay. MM. Oh, MM. Ya. Oke. Okay. Dan ini untuk modifikasinya di mana ini? Modifikasi yang ini. Heeh, yang ini. Yang ini di lokalan. Lokalan. Oh, lokalan aja. Selopuro. Selopuro Blitar sini aja ya. Iya. Untuk bumper depannya juga. Dan ini nanti pasti kan nanti kita akan review ya. Ya, ini untuk cutting stikernya. Keteng di Baim stiker. Oh, Baim stiker sini Kanigoro. Aja. Iya. Blitar. Daerah Kanigoro. Oh, Kanigoro Blitar. Oke. Okay. Kanigoro Blitar. Oke, okay, seperti itu. Ini ada apa ini? Duber. Wah. Dua bersaudara. Dua bersaudara. Oh, dalam luar apa? Iya. Cici nanti? Cici di luar. Dua bersaudara. Dober, Pesona, Kedawung, Blitar, Indonesia. Kedawung ini daerah ini ya? Bisa. Siap. Nah, ini untuk kantornya. Welcome to. Karena harus ngetawar juga. Ini untuk dalam kabinnya sendiri. Interiornya sudah di restorasi jadi masih original ya. Karena ini memang dulunya memang bukan dulunya ya, karena ini mungkin prosesnya belum selesai. Ini bulan pindah ke sini ya. Seperti itu. Nah, ini bertahap lah. Ini mau dijual enggak sih apa masih seneng mau dibuat muat dulu? Ini baru dapat loh, Pak. Baru dapat. Tapi kalau ada yang beli ya enggak apa-apa. Oke, seperti itu. Berarti ki yo butuh berarti ya. Ada 8 sapa. Sapi loro, Pak. Sapi loro. Nah, oke seperti itu nanti kita rembukan di sini. Sambil ngopi-ngopi rembukannya. Siap. Kan? Karena kalau kita rembukan di sini nanti kurang. Nanti sambil ngopi-ngopi boleh ya. Siap. Boleh. Belum buatin kopi ya, belum? Udah. Oh, udah. Oke. Okay. Tentu kan semuanya luar biasa hari ini Arjuna sampai ke Blitar ya. Kebetulan di rumahnya Pak Odi dan seniman itu dan juga ada Mas Jeplong tukang kendangnya Blitar kondang ya. Duta Nirwana. Duta Nirwana dan lain-lain pokoknya kabeh iki kondang iki. Kondang ya, nah. Story WA, IG, Facebook kabeh ono Joni ya tukang kendang. Oke, kawan-kawan seperti itu. Dan seperti apa nanti di akhir video ini kita deal atau tidak dengan tawaran si Umplung dengan harga 50 juta itu tadi. Dan juga si kanter ini nanti apakah akan dilepas atau masih akan tertahan. Tetap pantengin terus channel YouTube Arjuna Chat.
kita sudah banyak sekali ngobrol-ngobrol di sini tadi. Kita sudah nego juga terkait tentang harga. Si Umplungnya tahun 82 dan juga Kenternya tadi, kawan-kawan semuanya, bersama Pak Udi dan juga Mas Joni Jeplong. Oke. Dan tentunya kita tadi juga sudah selesai makan-makan di sini, luar biasa. Niat kita mau cari unit ya. Ternyata kita malah disuruh makan dulu ini. Iya. Luar biasa sekali. Seperti itulah adat istiadat orang Jawa, ngaji ini ya. Blitar ya, blitar kita. Oke, seperti itu. Dan gini, kita langsung ngomong terkait masalah harga tadi, Pak Udin. Untuk unitnya tadi sesuai dengan harga yang jenengan tawarkan, terus yang sudah saya nego tadi. Nah, ini kan kita belum deal ya. Kita belum deal, kawan-kawan semuanya. Nanti kalau kita sudah deal, nanti kita akan up lagi. Dan nanti Pak Odi dan juga mungkin bisa rebukan sama Mas Yoni juga. Oke, kayak gitu. Ya. Nanti kalau jenengan oke dengan harga yang saya tawar tadi, nanti jenengan bisa hubungi saya kembali. Tapi yang jelas hari ini kita belum deal. Kita tunggu di proses berikutnya. Dan mudah-mudahan kalau ada penerjunan nanti dengan harga yang saya tawarkan, oke ya? Oke. Oke. Dipikir-pikir dulu Pak Odi ya? Iya, pikir-pikir dulu. Sekarang tawar berapa ya? Nah, aku ya pikir-pikir dulu ya, rundingan sama anak. Siap, siap. Nanti kalau anak nggak boleh, saya juga nggak saya lepas. Oke, siap. Wah, keren. Oke, gimana Mas Joni seperti itu? Siap tak pokoknya. Oke, dan ini kita langsung mohon izin pamit dulu. Terima kasih, dan kita sudah silaturahim ke sini, diberi apa, disambut dengan baik, dan semoga kita nanti bisa ke sini lagi karena semoga saja juga deal kayak gitu ya. Oke. Kita mohon pamit dulu Pak Odit. Ya, terima kasih. Sama ya. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, siap, ya. Siap Pak Odit. Berani Pak yo. Ya, hati-hati di jalan. Oke. Ya, baik semuanya, langsung saja kita cabut ke lokasi berikutnya ya, karena kita keliling-keliling Blitar ini, kita cari-cari unit, dan kebetulan hari ini kita langsung ke tempatnya Pak Udi bersama Sam Kepler ya. Oh, dan juga ini katanya punya YouTube, bukan katanya sudah kondang, oh, sudah ngerti lah ya. CCTV yang legoi, kawan-kawan semuanya, silahkan di subscribe ya, luar biasa. Tetap pantengin terus di YouTube, Arduna Chen, Wes, pokoknya! Kafe! Welcome to PG.